Saya tidak akan berbicara lama kerana sudah pun dijelaskan oleh rakan-rakan saya yang lain tadi. Pertamanya nak beritahu pada tuan-tuan, pilihan raya kecil pada kali ini merupakan pilihan raya yang membazir. SPR saja terpaksa menggunakan wang sebanyak 3.6 juta. 3.6 juta ni bukan RM3.60 tau dah. 3.6 juta ini, kalau kita hantar pelajar-pelajar kita yang mengaji di IPTA untuk mendapat first degree, bachelor, BA, selama 4 tahun cukup untuk 30 ribu seorang. 3.6 juta ini tuan-tuan tahu, kita boleh membiayai yuran mereka secara percuma dan sara hidup mereka seramai 120 orang. Berapa? Seramai 120 orang. Yang mana mereka belajar tak perlu dikejar oleh PTPN hari ini, yang tak perlu dikejar oleh surat saman, yang tak perlu dikejar oleh surat bankrupt, oleh insolvensi, kerana mereka tidak membayar hutang tadi. Sebaliknya kita lihat 3.6 juta ringgit SPR membelanja untuk PRK yang dipaksa. Itu SPR saja. Kita tak kira lagi polis. Ni SB ni tak boleh cuti, marah muka lah. Tak boleh cuti. Yang duk kerja pejabat daerah, pejabat tanah, tak boleh cuti. Pegawai-pegawai tentera tak boleh bercuti. Apabila pilihan raya yang diadakan, itu SPR saja 36 juta. Kalau campur dengan kos-kos agensi lain, mungkin mencecah sampai 5 juta. Kalau 5 juta tuan-tuan, 30 ribu kita gunakan untuk seorang pelajar belajar di UKM, UTM, USM, UPM, Universiti Melayu, kita dapat membiayai seramai 166 orang pelajar yang belajar secara percuma. Maka sebab itu, kita nak ajar orang yang nak memaksa kerajaan terpaksa membazir, maka pada hari Sabtu nanti, pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Partisan memilih calon Lieutenant Colonel Nazri. Boleh tak? Itu satu. Yang keduanya, yang berlaku pelikkan sikit tuan-tuan tengok, tak ada langsung billboard yang menunjukkan menang akan turun harga minyak. Ada tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada langsung kayu gentang yang menunjukkan kalau kami menang hapus PTPTN. Ada tak? Ada. Ada tak? Ada. Ada arma ilik. Orang tak tahu dia beli bunyi. Awak tak karek kata. Sebab itu tuan-tuan kita tengok, kalau setiap kali pilihan raya inilah isu yang ada. Isu minyak, isu PTPN. Ada tak tuan-tuan tengok dekat billboard tulis, kalau menang hapus tol. Ada tak? Ada. Poci. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, orang yang sama, yang calon ini sama ni, calon daripada Pakatan Harapan, menyebut dalam ucapan mereka, menang hari ini, besok harga minyak turun. Betul tak? Turun tak sekarang?
Sebab itu selalu kita dah tengok kali ini saya pusing seluruh daripada hujung hingga ke hujung sana. Tak ada billboard yang menunjukkan tentang janji-janji dalam pilihan raya nanti. Batu tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Kamu sekarang dah merintah. Ada seorang timbalan menteri dia kata apa? Kami baru merintah 5 bulan. Sedangkan negara rosak 61 tahun. Lah, kita bukan soal 5 bulan ke, 3 bulan ke, 5 tahun ke, 2 tahun ke. Yang kamu duk pandai-pandai letak, gatai letak 100 hari itu pasal apa? Betul tak? Betul tak? Tuan-tuan pun kena tipu hari itu. Tak undi dia. Tak undi, alhamdulillah. Bagus. InsyaAllah hari Sabtu nanti pun tak undi dia lagi. Boleh tak? Dia yang bubuh 100 hari. Sekarang dia nak marah apabila rakyat tuntut mana janji 100 hari. Mana janji 100 hari. Yang janji 100 hari kamu. 100 hari ditipu. Bila rakyat minta mana janji 100 hari. Dia kata kami hutang 1 trilion. Negara hutang 1 trilion. Apabila tengok pelabur-pelabur ekonomi pun dah mula nak marah kepada negara kita, maka dia beritahu tak, rupanya ekonomi kita, wang kita masih kukuh lagi. Ni cakap apa ni? Flip-flop. Cakap sekejap ada, sekejap tak ada. Macam cekat ilan, cekat cikmu. Batu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, orang yang macam ni, parti yang macam ni, tak boleh lah. Batu tuan-tuan tengok di dalam Facebook hari ni, anak-anak muda dulu cukup sokong Pakatan Harapan. Sekarang tuan-tuan tengok dalam Facebook, anak-anak muda hentam setiap kali dikeluarkan kenyataan oleh pemimpin-pemimpin tertinggi Pakatan Harapan. Mereka seram. Antaranya janji tak betul. Berapa ramai anak-anak kita dulu mengundi. Dia kata, ustaz, kami ni tak sayang kat PAS, tapi kali ni kami nak undi Pakatan Harapan pasal tol akan dihapuskan. Ha, hari ni kita tengok tol masih ada, TOL, tekan orang lalu. Yang syarikat kutip tu pula plus, pantang lalu, ulur selalu. Ada lagi menyesal satu. Kami ni ustaz, kami bukanlah tak nak kapas, tapi kami pasal dah janji dah. Pasal kami hutang, hutang PTPN ni. Pasal janjinya mereka sebut dalam ceramah mereka dan juga mereka sebut dalam manifesto bertulis, dia kata gaji 4,000 ke atas baru akan kena bayar. Lah otak mereka ni dia kata apa? PTPN akan dihapuskan. Tiba-tiba lepas menang pilihan raya, menteri dia jawab apa? Pinjam pandai, bayar tak pandai. Oh, lagi menyinga budak-budak tuan-tuan. Budak-budak sudah menyinga telinga dia. Jaga dia kata baik-baik elok. Ha, sudah kami bagi tahu dah. Jenis puak-puak ni bercakap. Janji puak-puak ni bercakap. 10 dia janji, 13 jangan percaya. Kita dah bagi tahu lama dah. Yang kamu percaya juga. Dan kita tengok pula apa desak-desak berkenaan dengan tuntutan 100 hari bila nak tunai, bila nak tunai. Hak yang duduk buat draft manifesto ni kata apa? Waktu kami buat lu kami tak cukup data. Oh, tak cukup data. Betul lah tu. Orang pakai data 10 gig, dia pakai data 1 gig. Jadi sebab itu tuan-tuan, akhir sekali, PAS meletakkan calon cukup hebat. Letnan Kenal Besara Nazari. Dia boleh cakap bab berkenaan dengan tentera. Sesuai dengan seperti disebutkan oleh
Datuk Setiausaha Agong tadi, ini bandar tentera. Pengundi tentera hampir dekat 8,000. Termasuklah juga veteran-veteran tentera yang banyak berkampung di sini, beli rumah di sini. Mungkin mencecah sampai 40,000 daripada 72,000 pengundi. Termasuklah Melayu, Cina, India yang berada di sini. Sebab itu calon kita berada di track yang cukup baik. Kita nak lebih sikit, tuan-tuan semua mesti pastikan anak-anak tuan-tuan yang duduk di mana pun wajib balik mengundi ini. Boleh tak? Yang kedua pula, masa kempen dah 5 hari lagi. Besok tuan-tuan duduk di kedai kopi, duduk di mana-mana tempat, di rumah kenduri, dekat mana kita berbual, berilah peluang kepada Letnan Kena Nazri untuk membawa suara penduduk di Port Isen, khususnya dari kalangan veteran-veteran tentera yang berada di dalam kawasan ini. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari Sabtu nanti, dengan izin Allah, usaha kita, ikhtiar kita, doa kita, maka Letnan Kena Nazri akan kita tabal menjadi wakil rakyat ahli parlimen di kawasan parlimen Port Isen, yang akan membawa suara-suara rakyat dan juga permasalahan tentera dan isu-isu ketenteraan yang akan dibawa ke dalam parlimen dengan memberikan pandangan-pandangan yang konstruktif, pandangan-pandangan yang membina untuk negara dan juga kebaikan angkatan tentera kita, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!